Penjabat Bupati Muaro Jambi, Bahyuni Deliansyah, menghadiri kegiatan sunat massal di Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, tepatnya di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah. Bertempat di Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah, Penjabat Bupati Muaro Jambi, Bahyuni Deliansyah, didampingi Kadis Kesehatan Afif Udin, Camat Luar Kota, dan Kades ke acara sunatan massal. Sebanyak 60 orang mengikuti kegiatan sunatan massal tersebut. Kegiatan ini sudah menjadi agenda tahunan Milad Majelis Shalawat Subhanul Mubin yang dibantu tenaga medis tim kes dari Puskesmas Penyengat Ola dan Puskesmas terdekat serta tenaga medis dari Dinas Kesehatan Muaro Jambi. Penjabat Bupati Muaro Jambi, Bahyuni Deliansyah, meninjau dan menyapa para anak-anak yang mengikuti sunatan massal, serta memberi semangat kepada anak-anak agar tidak takut untuk sunat, dan memberi uang jajan kepada anak yang ikut sunatan massal. Selain itu, PJ Bupati, Bahyuni Deliansyah, juga sangat mensupport kegiatan sunatan massal ini. Melaksanakan sunat massal bagi anak-anak di sekitar sini yang dianggap kurang mampu. Ya, saya tadi minta juga sama Kadi LH nanti di ruang tahun mendikbud itu, ya, kepada Kadi Kadi Sidjo, kita juga minta kepada Dinas LH untuk melakukan kegiatan yang sama. Selain sunat massal, nanti ada juga cek kesehatan gratis, ya kan? Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat di Muaro Jambi. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.